Diam-diam, kader PDIP Eva Kasundari jadi calon legislatif atau caleg lewat Partai Nasdem. Pihak PDIP pun langsung memecat Eva Kasundari. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membenarkan bahwa Eva Kasundari telah menjadi bacaleg Partai Nasdem. Pihaknya juga sudah mendaftarkan Eva Kasundari ke KPU sebagai caleg. Mengejutkannya, pendaftaran caleg Eva Kasundari melalui Partai Nasdem ternyata tanpa sepengetahuan PDIP. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarot Saiful Hidayat seperti dikutip tribunnews.com. Jarot mengatakan Eva Kusuma Sundari bergabung dengan Nasdem tanpa adanya komunikasi dengan DPP PDIP. Dia tidak mengetahui alasan tiba-tiba ex-anggota DPR RI itu berpindah ke Nasdem. Namun begitu, Jarot menyatakan partainya juga sudah bersikap atas keputusan Eva tersebut. Dia bilang Eva sudah resmi diberikan sanksi berupa pemecatan sebagai kader PDIP. Jangan lupa subscribe ya!